Jika Anda suka berwisata ke tempat-tempat religi, maka Kota Penang dapat dikategorikan sebagai tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Dhammika Ramabur Mese Temple. Ini adalah vihara bernuansa Birma yang terbesar dan tertua di Penang. Kuil ini telah ada sejak 200 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1803. Saat masuk ke vihara ini, mata Anda akan langsung tertarik pada perpaduan warna emas dan merah yang terang. Anda akan dibuat terpesona oleh pilar-pilar emasnya. Barisan atap-atap yang melengkung dengan cantik, serta beragam stupa emas yang mengagumkan. Nama vihara ini digagas oleh Nyonya Betong yang berasal dari Birma. Sedangkan lahan vihara dibeli dari pria berkebangsaan Inggris yang bernama George Layton. Kunjungan ke vihara ini terasa belum sempurna jika tidak masuk ke ruangan utama, di mana terdapat patung Buddha Gautama yang berdiri tegap berjubah emas. Wajahnya menampakkan kedamaian. Patung Buddha ini berdiri dengan gagahnya dan hampir seluruhnya berwarna emas, kecuali telapak tangannya yang berwarna putih menghadap ke atas sebagai simbol perdamaian. Tepat di belakang patung Gautama Buddha tersebut terdapat patung lain berukuran lebih kecil yang serupa dengan ukuran yang besar. Pada ruang di belakang terdapat ruang untuk sembahyang. Ada juga biksu yang siap untuk memberikan berkat dan doa bagi Anda. Kuil buka setiap hari dan Anda bisa masuk tanpa dikenai biaya. Namun di beberapa tempat terlihat kontak untuk dana yang disediakan bagi pengunjung yang ingin memberikan donasi untuk menjaga kelestarian tempat ibadah ini. Kuil ini terletak di wilayah Pulau Takis di Georgetown. Untuk mencapainya, Anda bisa naik bus apa saja yang melewati Burma Road atau Pulau Wairot.